nikmati hidup itu bagaikan air mengalir. Jangan pernah kita mengambil suatu keputusan karena satu, desakan usia, yang kedua, banyak omongan atau perkataan orang yang selalu menanyakan kapan menikah, karena menikah itu tidak semudah yang dianjurkan oleh setiap orang. Menikah itu mau tidak mau kita harus sudah terima, siap dengan segala konsekuensi. Aku loh everyday bakalan tidur setiap hari sama dia, apakah aku tidak bosan? Jadi kita harus memang benar-benar selektif, jangan sampai hanya karena desakan dari orang lain kita dengan mudahnya mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan, oke saya mau merit, terserah mas siapa, yang penting saya merit. Ya itu sih agak keliru bagi saya.